Kita udah sampai di tempat rumah kita dan mereka lagi makan rambutannya. Rambutannya katanya manis. Ah, ini dia orang kerjanya. Lembur dia. Nanti kalau lembur gini gajinya double-double nih. Ini Ara dapat oleh-oleh dari Medan. Udah datang nih ya kan? Yuk kita tengok yuk. Oleh-olehnya apa ya dari Medan dikirimi sama neneknya, sama wawaknya juga. Yuk. Yuk. Ini wawaknya udah datang nih. Ini kakek udah datang nih yang bawakan oleh-olehnya. Yuk kita lihat dulu, Kak. Yuk. Salam sama kakek. Salam, salam. Lihat yang bawakan kakek. Ini pohon apa ini? Punya siapa ini? Punya kita. Punya Lebo? Punya Bibi. Dari mana? Oh. Ini? Ya. Mang? Iya. Yuk. Ini dia. Oleh-olehnya, Kak. Bawa. Nah. Aduh, oleh-oleh dari Medan. Ini rambutan ini? Langsung balik. Oleh-oleh rambutan ini. Apa nih? Rambutan. Yuk kita buka dulu rambutannya ini. Loh, kok nggak diplastiki? Hah? Rambutan. Masuk kak, masuk. Tadi kakek baru nganter oleh-oleh dari Medan. Ini rambutan ya, satu karung. Udah kita buka. Roti. Apa ya roti? Kita belum tahu ini isinya apa. Sekarang kita buka oleh-oleh dari Medan. Dari Binjai. Isinya apa ini? Berat. Nanti batu. Isinya apa? Roti. Mie bulet isinya dari kampung ya, oleh-oleh. Mie buletnya dua, alhamdulillah. Oh, sanyo itu, Nak. Sanyo. Apa ini? Aman. Ini ada kotak lagi? Ada. Wah, besar kali apa ini itu? Ini sanyo, Kak. Ini sanyo? Ini sanyo. Oh, ini sanyo, sini yuk. Ini adalah sanyo, sanyo yang baru ini. Roti. Yuk kita belah lagi nih, Dek. Kita buka lagi. Apa ini isinya, Dek? Jajan. Jajan. Adik ini jajan aja ya. Apa isinya nih, Kak? Yeay! Loh, apa ini? Oh, di Oh, manggis ini dari tempat si nenek. Ini mama papa. Kalau ini dari mamanya ini, mama. Yati. Makasih, Nek. Bilang, Dek, makasih, Nek. Makasih sama mama. Makasih, Wak Yuna. Bilang makasih, Kak. Makasih, Wek. Makasih, Nenek. Makasih, Nenek. Makasih, Wawa. Makasih, Wawa, Nina. Pak, ini, Pak. Buka, manggis, Pak. Buka manggis. Manggisnya banyak ini ya, besar-besar. Bang, ini manggis Bangkok, kurasa. Coba cek ini, Kak. Coba Bapak tengok dulu ya, ini isinya berapa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini isinya 6 nih, Kak. Tengok ya, nggak percaya isinya, nama perbukakan ya. Nah, poklek, lo, bongko, poklek coba. Tadi enak ini dek. Bisa nggak? Enak enggak. Nah. Enak kan dek. Tadi
Manis kak? Minta satu mak. Nah. Yang besar. Itu udah besar. Ini nggak bong. Ini. Papa, ini yang bagus. Enak, papa. Yang bagus. Nggak apa-apa. Yang bagus kayak mana ini? Itu kurang bagus. Ini? Ini pun nggak bagus. Ini jatuh-jatuh kerasa ini. Dia rata-rata. Ini dia manggisnya. Ini dia. Apa nih pak? Keta. Manggis. Ini mak. Bongko. Ini bongko nih ininya. Jatuh apa ya? Disonggrok iku rasa ini. Sama. Uh-uh. Kalau dia jatuh dia bongko manggis ini. Ini yang enggak bongko nih. Ini pun udah belum ini, penyok. Pak, yang besar. Oh, ini bagus biji nih. Apa? Oh, bijinya bisa ditanam itu. Nah nih, ini pun bongko. Ini. Apa ini Pak biji ya? Ini enggak bongko nah. Ini deh, ini deh. Nah. Buang. Oh iya, ini enggak bongko deh. Nah. Itu enggak bongko, enggak percaya kali bilang. Nah, ini. Enak manggisnya? Enak. Enak. Malah kena ketanya nama Mama. Iya, kena ketan. Benar, Pak. Cuci lah terus. Nah, mancir aku lah. Kena ketanya Mama ini. Taruh kan. Ini. Ini bongko. Sini papa pegang sini. Papa udah ahli manggis. Dari dulu papa tempat si nenek tiap hari ngutip manggis. Nah ini enggak bongko ini. Belah. Belah. Enggak mau untuk kakak aja. Kasihkan kakak enak itu. Kak Aris nggak mau yang besar-besar, dia maunya yang kecil-kecil. Kalau yang ada bijinya agak payah dia makannya. Ini dia, ini nggak bongko kan, cantik. Papa minta satu ya. Adek minta dua lah pak. Udah makan ini. Suka kak? Roti, nanti kita makan roti ya. Apa? Buka apa? Sini, buka manggis. Masih. Nah. Ini enggak bosok. Enggak. Manis ini loh. Rambutannya ini mau dibagi-bagikan karena banyak ya. Jadi mau kita bagi-bagikan sama kakek, sama nenek, sama Pak D, sama Bude. Terus ini mau kita kasihkan ke orang yang kerjai rumah kita dari oleh-oleh dari Medan ya. Sini. Ini masih enak nih, ciplah yang ini. Makan. Kita udah sampai di tempat rumah kita dan mereka lagi makan rambutannya. Rambutannya katanya manis. Lagi siap ngecor nih, udah selesai ngecor. Dan ini udah dipasang besi juga, ini besi-besinya ini kayak gini. Ini kalau ada yang kemarin ada yang ngeliat katanya pembangunannya sampai mana. Ini dia, kamarnya di bagian sebelah sini. Ini tadi barusan selesai ngecor nih. Orang tiga yang ngerjainnya. Tadi itu udah siap ngecor dan mereka kerja sampai malam dan kita nih tadi nganterin sate untuk makan malam mereka. Itu cemil-cemilan gitu. Tutup-tutup mak, tutup. Tutup. Ini Ara udah tidur dia, sampai tidur di kereta dia. Yuk kita nengok orang kerja dulu. Ah, ini dia orang kerjanya. Lembur dia. Nanti kalau lembur gini gajinya double-double nih. Ya kan? Makasih, ya kan, Bang? Makasih, Bos.
Jadi ini baru masang bata ini ya. Dari sore sampai malam nih sekitar jam 8 dong. 3 mulai. Jam 3? Iya. Jam 3 sore. Sore. Ini di jam 8 ya, Bang? Iya. Ini dia, mereka kerja malam kejar gitu ya, kejar. Karena kita tinggal 2 bulan lagi udah suruh pindah dari kontrakan itu, jadi kita harus cepet ini. Ini tim cepet ini. Kita lihat dulu itu kan ada dua nih. Ci, sehat? Ini dia batakonya. Lurus nih batakonya nih ya. Udah makan kan, Ji? Siko. Iya, iya. Udah ada apanya? Lagi diukur-ukur nih. Sekarang kita udah sampai rumah dan ini Aris tadi nangis nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nangis gitu ya. Aris ini nangis tadi tuh mengkek sama mamanya, mamanya dipeluk, disayang. Dan ini lagi sedih dia ini. Jangan sedih ya, Dek. Kan sedih lagi dia. Kalau ini kakak lagi mau tidur dia. Yuk, Kak, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat tidur ya, Kak. Terima kasih yang udah ngirim rambutan untuk Wawa, untuk Nenek, untuk Uwe. Semoga yang di kampung sehat selalu ya. Kapan kemari Uwe sama Nenek ya? Ditunggu sampai rumahnya jadi nanti main-main kemari ya, Uwe, Nenek, Wawa, semuanya, Om. Yang di kampung main kemari ya, Kak. Tinggal sini lagi. Enggak tahu dia. Habis itu ditelepon. Halo, di mana nih rumah ya? Di baru lagi nih. Aku suwe. Sampai jengket, Kak.